بسم الله الرحمن الرحيم. Amalan itu ada masa-masa semangatnya, dan setelah masa semangat ada moody, ada boring, kita bosan ngerjakan itu semua. Ini adalah fakta yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Tidak ada orang yang hijrah itu grafiknya naik terus, tuh nggak ada. Pasti ada kala turunnya. Solusinya apa? Di antara solusi paling penting itu belajar, belajar, dan terus belajar. Ya kan simpel aja deh. Kenapa seseorang yang sakit itu bisa bertahan sabar, padahal mungkin kanker stadium 4, lalu gagal ginjal? Karena dia tahu ilmunya. Penyakit seorang mukmin menghancurkan dan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghancurkan karat dari besi. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.